desa, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan uang? Wah, ada pohon bagus nih. Kalau pohon ini dijual pasti mahal banget. Mumpung sepi, mending aku ambil aja deh. Lumayan buat beli makanan. Hei, kamu sedang apa di sana? Waduh, aku ketahuan nih. Gimana ya? Atau aku lari aja deh, biar gak ketangkap. Lari. Kenapa dia kabur ya? Tuh, kayaknya dia mencuri deh. Ayo kita kejar dia. Maling, 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 maling. Woi, maling, jangan lari, woi. Mereka tidak bisa mengejarku. Aduh. Itu dia malingnya. Ayo kita tangkap. Jangan, Pak. Ampun. Ayo kita ikat tangannya supaya dia tidak bisa kabur lagi. Ayo kita bawa dia ke rumahnya supaya istrinya tahu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Please lepasin saya, Pak. Maaf, Pak. Ampun. Ampun. Masih untung kamu saya bawa pulang, nggak saya laporin ke kantor polisi. Hahaha, dasar pencuri. Setelah kejadian itu, keluarga Pak Rini pun mulai dikucilkan dan dianggap sebagai keluarga pencuri. Kasian banget Bu Mirna, udah hidupnya susah, suaminya pencuri lagi. Kasian banget. Ibu lagi ngomongin apa nih? Enggak kok Bu, enggak. Bu, saya mau beli sayurannya ya Bu, sama ayam dan juga tahu ya Bu. Jadi ini totalnya 150.000 ya Bu. Bu, kalau saya ngutang boleh enggak Bu? Soalnya saya lagi enggak punya uang Bu. Ngutang-ngutang terus. Kalau ibu terus ngutang, kapan saya untungnya, Bu? Tapi, Bu, beneran saya butuh uang, Bu. Saya nggak punya uang. Suami saya nggak kerja, Bu. Utang kemarin aja masih belum dibayar. Sekarang masih mau nambah utang lagi. Kapan mau bayarnya, Bu? Hahaha, kasihan banget ya, Bu Rina. Pokoknya sekarang gak ada utang-utang. Pergi sana. Iya Bu, saya pergi. Gini amat nasibku. Udah suami dituduh pencuri. Beberapa tahun kemudian, Pak Rini pun memiliki seorang anak bernama Agus. Karena aku sering dimanjakan, Agus pun sering mulai melawan orang tuanya sendiri hingga membantah perkataan ibunya. Agus, kamu gak makan Gus? Sana makan, ibu udah siapin. Gak mau ah, males. Sana ibu pergi. Gak boleh bilang gitu. Sana, ibu udah masakin makanan kesukaan Agus. Suka-suka Agus lah. Lagian ibu siapa? Kok ngetur itu bagus? Kok cuma roti doang Bu? Katanya ibu masakin makanan kesukaan Agus. Maaf ya, ibu belum punya uang. Pokoknya Agus gak mau makan, titik. Tapi Agus, ibu kan udah nyiapin makanan ini buat Agus. Pokoknya Agus gak mau, Agus maunya ayam goreng. Buang aja makanan gak enak ini. Ibu emang gak pernah mikirin perasaan Agus.
Agus, maafin ibu ya, belum bisa beliin kamu ayam goreng kesukaan kamu. Maafin ibumu ini ya, Agus. Dalam keadaan emosi, Agus pun segera kabur dari rumah. Dan saat ingin menyeberang, tiba-tiba Agus ditabrak oleh mobil. Ada anak kecil di sana ya? Kalau dilihat-lihat kok seperti mirip Agus ya? Wah, Agus kecelakaan. Agus, bangun Agus. Hei, Agus. Kayaknya Agus pingsan deh. Aku harus segera memberitahu ibunya. Bu Mirna, Agus kecelakaan. Hah? Agus kecelakaan. Iya Bu, tadi saya menemukan dia di pinggir jalan. Ah, Agus kecelakaan. Kok bisa kecelakaan Bu? Tadi saya lihat Agus di pinggir jalan Bu. Habis ditabrak lari Bu. Ya udah Bu, bantuin saya bawa Agus ke dalam ya Bu. Iya Bu Mirna. Untuk sekarang biarkan Agusnya istirahat dulu ya Bu. Makasih ya Bu Nina udah bantuin ngebawa Agus ke dalam. 17 tahun kemudian. Kira-kira ibu kemana ya? Ibu. Ibu. Iya, ada apa Agus? Minta uang 500.000 dong Bu. Maaf ya Agus, ibu belum punya uang. Alah, ibu bohong. Bilang aja ibu gak mau ngasih Agus. Emang ibu pembohong. Mending aku curi aja uang ibu. Kayaknya sepi nih. Curi uang ibu. Ah. Salah ibu juga sih, siapa suruh gak ngasih aku uang. Kan jadinya gini, uang ibu udah aku dapatin, kabur ah. Loh, kok kamarku jadi berantakan begini? Siapa ya yang kira-kira masukin kamar aku? Agus kemana ya? Pasti dia yang mengambil uangku di bawah kasur. Hei Agus, pasti kamu yang nyuri uang ibu kan? Enggak kok. Agus mau pergi ya Bu. Agus mau ke kota cari pekerjaan daripada di sini. Ah, seriusan Gus? Emang di kota kamu udah dapat kerjaan? Beneran kamu? Iya Bu, Agus yakin kok. Agus pergi dulu ya Bu. Iya nak, hati-hati ya. Beberapa tahun pun berlalu dan Agus sudah menjadi orang yang kaya. Hahaha, akhirnya aku udah kaya raya. Aku sudah punya rumah, mobil. Hahaha, aku sudah menjadi orang sukses. Anakku ada di TV. Hore, anakku sudah menjadi kaya. Hore, sekarang anakku sudah sukses. Aku akan pergi ke sana untuk mengunjungi anakku. Akan ku bawakan dia makanan kesukaannya. Bu Mirna pun segera pergi ke kota menggunakan bis
untuk menemui anaknya. Wah, akhirnya bisnya datang. Terima kasih ya Pak sudah mengantar saya ke kota. Wah, ini ternyata rumah anakku. Wah, rumahnya besar banget. Kira-kira dia ada di rumah apa enggak ya? Siapa nih yang datang? Agus, anak ibu. Maaf, ini siapa ya? Ini ibu nak yang melahirkan kamu. Aku gak punya ibu, ibuku udah mati. Beneran kamu gak ingat ibu nak? Aku gak punya ibu, pergi kamu sana. Dasar orang gila. Dasar orang gila, bisa-bisanya kamu mengakui sebagai ibuku. Mentang-mentang aku sudah kaya raya, kamu mau mengaku sebagai ibuku. Suatu saat, semua hartamu itu akan hilang. Dasar anak durhaka. Tiba-tiba ada sebuah percikan api menyambar rumah tersebut dan rumah tersebut pun hangus terbakar. Tolong, tolong, kebakaran. Pesan dari video ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Sekian dulu video hari ini, dadah.